ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Qatadah ini pernah suatu hari datangi oleh muridnya Asim Al-Ahwan. Dia berkata kepada Qatadah, kenapa saya lihat para ulama itu membicarakan orang-orang dan saya tidak sanggup seperti itu. Maksudnya ini orang dia lemah riwayatnya, ini tidak bagus, ini jalannya begini dan begitu. Kata Qatadah, kalau kamu diam, saya juga diam. Kapan orang-orang mengetahui yang benar? Kapan orang-orang mengetahui yang benar? Makanya para ulama itu dia berbicara sesuatu, kadang dia tegaskan supaya diketahui yang benar itu yang mana. Dan itu penting di sebagian kondisi. Iya. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu, seorang alim kadang dari bentuk ilmu dia diam, dia tidak menjelaskan. Itu dua bentuk ya. Dikenal di kalangan para ulama ahli ilmu. Dan bisa menempatkannya itu orang yang punya ilmu. Kapan dia bicara dengan ilmu. Kapan dia diam dengan hikmah. Dia diam dengan hikmah. Nah, itu ilmu namanya. Itu ilmu. Tapi kalau orang jahil, dia kadang bicara bukan pada tempatnya. Dan kadang orang jahil menilai para ulama yang diam, ini menyembunyikan ilmu. Padahal kadang ada sesuatu yang menyebabkan mereka tidak berbicara. Iya.